Halo Trippers, ketemu lagi di channel iTrip ID. Pulau Dewata yang terkenal dengan berbagai wisata baharinya ternyata bukan hanya pantai, tetapi juga muara sungai, yaitu Angel's Billabong yang berada di Klungkung. Keindahan bak surga yang memikat hati para wisatawan untuk dapat berkunjung di sana. Tempat wisata ini mempunyai pesona unik tersendiri, bahkan tidak akan Anda temui di wisata bahari lainnya. Sebuah muara sungai sebelum menuju lautan lepas begitu artistik dengan hiasan batu karang dan kolam alami berupa cerukan. Wisata Angel's Billabong menjadi primadona di antara destinasi wisata yang ada di Nusa Penida, Bali. Bukan tanpa alasan pastinya, melainkan karena panorama indah yang berbatasan langsung dengan laut lepas serta keunikannya yang tiada duanya. Daya tarik yang dimiliki Angel's Billabong. Anda akan terkesima melihat jernihnya air di kolam alami ini. Bahkan ikan-ikan kecil dapat terlihat jelas berenang ke sana kemari. Selain ikan, di dasar kolam juga terdapat alga yang menambah eksotika wisata bahari ini. Pemandangan luar biasa yang akan sangat cantik untuk diabadikan melalui jepretan kamera atau ponsel pintar Anda. Bukan hanya alga dan ikan yang menambah kecantikan Angel's Billabong. Bebatuan karang tempat Anda berpijak juga memberi nilai tambah pada pesonanya. Berwarna hijau kekuningan dengan cerukan-cerukan kecil di permukaannya memberikan efek gradasi pada air kolam dan begitu memanjakan mata. Infinity pool atau kolam renang tanpa batas ini dikelilingi dinding tebing tinggi dengan kontur yang unik. Bukan seperti tebing di wilayah pantai pada umumnya dengan permukaan yang rata, tebing di kawasan ini memiliki cerukan di setiap permukaannya karena terkikis oleh hempasan ombak dari laut lepas. Bagi pecinta wisata ekstrim, tebing ini juga dimanfaatkan sebagai jalur hiking. Medan yang sulit terdiri dari bebatuan karang serta beberapa bagian tebing yang tajam, terbayar dengan pemandangan Angel's Billabong yang dapat Anda lihat secara menyeluruh dari atas tebing. Alamat lokasi Angel's Billabong. Bertempat di Dusun Sompang, Nusa Penida, tempat wisata ini berada di Kabupaten Klungkung, Pulau Dewata, Bali. Untuk dapat sampai ke sana, Anda harus menyeberang menggunakan fast boat ataupun speed boat dari persinggahan Klungkung atau Dermaga Sanur, Pulau Bali, ke Dermaga Toya Pakeh, Pulau Nusa Penida. Akses jalan menuju lokasi terbilang cukup sulit karena sebagian jalan masih rusak dan sedikit sempit. Lama perjalanan di akses jalan yang rusak kurang lebih 1 jam. Bagi pengendara roda 2 harus lebih berhati-hati dan fokus ya, sebab jalan yang harus ditempuh termasuk cukup ekstrim dan berbahaya bagi yang tidak biasa. Meski begitu, perjalanan Anda akan terbayar lunas dengan keindahan yang langsung menyambut kedatangan Anda di sana. Kegiatan yang menarik dilakukan di Angel's Billabong. Para wisatawan khususnya mancanegara senang sekali menjadikan tempat wisata ini untuk bersantai sambil menikmati ketenangan serta keindahan alam dengan berjemur. Menghabiskan waktu dengan berbaring di bawah terik matahari, diselingi suara deburan ombak juga hembusan angin laut yang sejuk menjadi salah satu kegiatan yang menarik untuk dilakukan di Angel's Billabong. Siapa yang mampu menahan godaan untuk terjun ke dalam kolam yang begitu jernih dengan gradasi warna hijau yang semakin menjadi pekat dan kebiruan begitu mendekati lautan? Hanya dengan memandang, sudah terbayang kesegaran yang akan didapat saat berenang di kolam alami tersebut. Sangat disayangkan jika berada di tempat yang indah tetapi Anda tidak mengabadikannya dalam bentuk foto ataupun video. Selain untuk mengabadikan momen sebagai kenangan, hal tersebut juga dapat menghasilkan jika dijadikan konten dalam akun sosial media Anda. Banyak sekali spot yang dapat Anda eksplor di Angel's Billabong ini. Fasilitas yang tersedia di Angel's Billabong, Bali. Tempat wisata ini belum memperoleh perhatian pemerintah setempat, sebab itulah infrastruktur menuju lokasi terbilang buruk. Bahkan tidak sedikit wisatawan yang mengalami kecelakaan saat menggunakan motor menuju lokasi karena buruknya akses jalan. Di titik lokasi wisata pun belum tersedia fasilitas umum bahkan yang mendasar seperti toilet. Tetapi ada beberapa warung makan di sekitar lokasi.
Selain itu, sinyal operator juga cukup sulit di sini. Jadi bagi yang menggunakan aplikasi penunjuk jalan menuju lokasi, disarankan mengunduh versi offline-nya saja. Agar lebih aman, lebih disarankan Anda menggunakan jasa pemandu wisata. Namun setidaknya para wisatawan dapat sedikit lega karena adanya penginapan di sekitar lokasi Angels Billabong. Beberapa penginapan yang dapat dijadikan pilihan oleh wisatawan berupa bungalow ataupun hotel dan resort. Itulah sedikit gambaran dari wisata Angels Billabong Bali. Sebuah destinasi wisata bagaikan surga yang wajib Anda kunjungi ketika berada di Pulau Dewata. Sedikit tips untuk Anda yang berencana berkunjung ke sana. Pastikan tidak sedang musim hujan. Bukan saat musim liburan, gunakan jasa tour guide dan rentcar. Gunakan sepatu dan baju yang nyaman untuk memudahkan sampai di lokasi dengan aman.